Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya. Pak De. Selamat siang pemirsa Sangaji TV yang iya. ada di Kota Yogyakarta. Oke. Okay. Kulon Progo dan sekitarnya, Bantul dan sekitarnya, betul. Sleman dan sekitarnya, iya. Gunung Kidul dan sekitarnya. Iya. Juga para mana? Pemirsa yang ada di luar Kota Yogyakarta. Kita datang lagi. Datang lagi. Pokoknya setiap jam 12 kurang lebihnya kita datang lagi. Betunduk datang. Bahasanya Mak Betunduk. Mak Betunduk, Mak Betul. Kan gitu. Kita datang lagi Pak Ci, tentunya seperti biasa di kita acara Rolasan Roke. Iya. Dan acara Rolasan Roke. Ini tentunya nanti akan menampilkan para pemirsa yang punya hobi nyanyi, punya bakat nyanyi, ya kan? Kita akan tampilkan di sini di acara Roke ini. Iya. Seperti apa? Nanti pokoknya kita saksikan bersama, kan? Betul gitu. Betul sekali. Dan buat para pemirsa, karena Anda mungkin sudah setiap hari menyimak acara Roke, menyaksikan, ya kan? Ada satu keinginan. Apa? Jatuh cinta gitu ya. Kepengen. Pengen ikut. Pengen melu-melu. Iya, di acara Roke. Iya. Caranya mudah sekali. Anda bisa mendaftarkan diri Anda melalui WhatsApp ya. Betul. Anda tinggal ketik WhatsApp, kirimkan saja ke WA-nya Sangaji di 0813-1000-0444. Atau bisa juga Anda menghubungi Radio Mega Suara FM, nomor WA-nya adalah 0811-2993-80. Iya. Dan acara ini dapat disaksikan selain di Sangaji TV di mana saja. Bisa itu juga disaksikan melalui channel YouTube-nya Sangaji TV. Channel ya. YouTube Sangaji TV. Wah, beda. Tinggal ketik aja di searching-nya Rolasan Roke Sangaji TV dan nanti langsung sendiri. Muncul semua gitu ya. Dan selain itu Pak De, selain bisa disimak di channel 29 UHF gitu ya, bisa juga melalui live streaming. Wah, ya. Ini live streamingnya Sangaji TV tentunya ada di sangajitv.co.id. Iya, ini dapat disaksikan di mana-mana kalau ini. Betul sekali. Yang jauh-jauh bisa menyaksikan. Bisa gitu tahu dah. Kayak apa sih wajahnya Rio Dingdong. Kayak apa sih asmara ya. Siang ini tak tutupin mata saya karena silau, Pak De, silau. Oke, dan untuk siang hari ini sudah banyak ini ya peserta. Sudah pada siap peserta yang siap akan tampil menghibur panjenengan semuanya yang lagi istirahat siang. Nah, ya dah. Ini udah pada antri di luar. Oh, di luar? Iya, jadi langsung panggil aja Pak De. Panggil saja. Panggil. Oke. Langsung saja panggil, sekarang Pak kita De. Panggil yaitu Ibu Rosda. Iya, Ibu Rosda. Selamat siang Ibu Rosda. Selamat siang. Iya, Ibu Kru Rosda. Kru TV Sangaji ya. Iya. Boleh kita kenalan dulu sama Ibu Rosda ini ya. Bu Rosda, Bu Rosda ya dari mana ini? Perkenalkan saya Harfi Rosda dari Solo. Oh, dari Solo. Wow, Solo ya, datang lagi. Ini sekedar menyalurkan hobi. Jangan sampai keliru. Jadi, ini tidak harus bakat, tapi hobi pun disalurkan. Iya, gitu. Oke, mau nyanyikan lagu apa ini, Bu Rosda? Rasa Cinta. Rasa Cinta. Rasa Cinta. Yang kayak gitu ya, Bu ya? Iya. Okay. Ini Rasa Cinta ini lagunya siapa ini, Bu? Cindy Claudia Harahap. Claudia Harahap. Rasa Cinta buat
buat siapa? Suami yang ada di rumah. Oh, yang lagi kerja. Ya. Oh, gitu ya. Nanti di info Bu bisa dilihat lagi loh di channel YouTube gitu. Siap. Jangan lupa tetangganya dikasih tahu ya, besok aku mau tampil di Sang Aji TV biar semuanya menyaksikan dan kepengen terus datang ke sini ikut dasar gitu loh. Ya, siap ya Bu ya. Siap. Langsung saja yuk ditarik ke Pak D. Iya. Ada Ibu Rosda dengan tembangnya Rasa Cinta. Oke, tentunya masih di Rolasan Roke. Mengapa kita
rasa cinta. Rasa cinta. Matur suwun ya. Sama-sama Ibu Rusda. Sama-sama Bu. Oke, Bu. Sampai ketemu lagi. Oke, itu tadi Bu Rusda ya. Jangan Rusda sampai keliru roda. Iya. Bu Rusda tidak berputar kalau Bu Rusda ya. Ini adalah tembangnya dari Cindy Claudia Harahap yang dirilis tahun 1999 yang menciptakan cinta. Ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri jelas. Iya, ada Rinto Harahap. Rinto Harahap betul. Oke, Pak De, nanti kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Tapi ada yang mau lewat dulu. Oke.